Sobat Amis. Balik lagi sama gua Rahmat. Saya Marcel. Saya Molan. Molannya mana? Nggak kelihatan, cuy. Nah, kita mau jalan-jalan. Karena kita diminta nggak ada kirim-kirim, kita yang ngirim sendiri. Sesuai tadi kita udah bungkus ikannya, jadi customernya nggak mau dikirim Gojek, jadi kita yang ngasih kopi. Kalian kita gabut ya? Ya, sekarang kita mau jalan-jalan. Mau mampir rumah temen, mau borong ikannya. Sombong amat. Ya, oke. Okay. Ikutin keseruan kita ya, teman-teman ya. Oke. Hai Sobat Amis, sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys. Biar Sobat-sobat Amis gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke guys, balik lagi sama gua. Jadi gua hari ini kita nggak ngapa-ngapain ya Sel, kita gabut ya. Mendingan kita nganterin ikan ke customer kita. Jadi kita ngikutin keseharian kita hari ini. Kita mau jalan-jalan. Oke, okay, Sobat Amis. Okay. Kita ini siapa ya? Ini bintang tamu kita hari ini. Saya Molan yang kemarin kena pasir. Oke, okay, kita mau bungkus pari, ada pesanan dari customer satu ekor. Jadi daripada nanti kita daripada kita ini kita dia minta tolong anterin, dia enggak mau terima pakai Gojek katanya. Jadi kita aja yang ngedropin di depan rumahnya nanti. Kita tolong bersih. Oke. Okay. Oke, okay, ikutin kita terus, guys. Oke. Okay. Jadi guys, kita siap berangkat. Kalau gue mah gue duduk di belakang. No, ada asisten gue sama supir saya. Gitu guys. Kenapa saya tidak duduk depan? Karena kita lagi social distancing. Sesuai ikutin aturan pemerintah, PSBB, jaga jarak. Lu jauh-jauh dikit sama gue. Nah, oke. Jadi, ayo Pir, kita jalan Pir. Ya, supir saya memakai masker dulu. Duh. Oke, jalan. Ikutin kita terus ya, guys. Oh, ya, lu ngapain deket-deketan? Oh, badan lu gede. Badan lu gede pada. Jadi kita hari ini full di luar. Full di luar ya. Tapi kita, dengan catatan kita jangan pakai masker, guys. Ingat. Kita mau masker nganter ikan. Borong ikan, wih di borong ikan dua tempat. Iya, sultan yang mana borong-borongan. Musi, nggak utang. Sultannya bebas, tapi utang. Yang penting kan kita ngomongnya borong dulu. Iya. Ya enggak, pokoknya ini kita memang borong. Kalau harga borong tuh biasanya miring ya, kita saling membantu lah ya kan, temen butuh dijual ikannya udah gede-gede. Oke. Gimana kena corona dampaknya gimana penjualan buat Molan sendiri, gimana dampaknya? Ya, lebih ke pengiriman. Kalahnya di pengiriman ya. Pengiriman ya. Ada beberapa yang nggak bisa jalan pengiriman iya, ya. Beberapa banyak sih. Maksudnya kan kargo sebenarnya bisa, iya. Cuma kan orang kadang kalau beli ikan kecil-kecil kan malas pakai kargo. Mahalan kargonya daripada ikannya, ya enggak. Terus kalau Ahmad sendiri? Ada aja ya. Dalam kota sama Jawa masih bisa lah dijajah. Yang penting kita sehat-sehat jaga badan, jangan sampai kena corona.
Betul. Seperti selalu istilah saya, bersih. Yang kenanya bukan corona, tapi congkornya. Oke, sekarang kita jalan dulu, okay. Teman-teman. Nanti kita lanjut. Oke, okay, guys, kita udah sampai di rumah customer. Customer. Panggil dulu ya. Buk, ambil dulu ikan. Oh ya, ambil dulu, ambil dulu. Oke, apa nih, Mat? Wih, beda cuy. Oke, cuy. Yuk, kita langsung ikutin. Oke, panggil. Permisi, Gio. Gojek. Gokar, Gojek. Oh, ada belnya. Eh, udah nyaut. Oke. Halo, halo. Nih, guys, orangnya, guys. Mampus lu, disemprot lu. Badan. Oke. Jadi ini barangnya deh. Ya, kirim. Kirim spesial khusus eksklusif buat customer setia. Oke. Mama gua mau nanya kenapa lu mau pakai Gojek online. Wah, kalau kayak gini serem juga lah pakai Gojek. Enaknya beli sama lu juga bisa di customer service enak. Tapi kan nungguin kita sempetnya kapan nganternya. Ya, ikan makin lama dulu makin oke, oke. Kenapa sih senang banget order sama kita? Kualitasnya bro udah lagi. Mantap. Okay, gua demen yang begini nih. Oke, okay, itu free buat lu. Soalnya kan udah transfer. Oke, thank you ya bro. Oke, oke, bye-bye. Oke, okay, guys, kita ke next berikutnya. Oke, okay, lanjut. Lanjut. Kalian tahu nggak ikan apa? Kalau tahu tulis di bawah komentar ya. Ini ikan jumbo-jumbo nih guys. Kalian bisa lihat. Tuh, kalian lihat. Tuh, kalian bisa lihat ikan apa? Gede guys. Oke. Yuk, tampak. Basa-basi. Basa-basi kita bungkus aja guys. Oke. Bungkus. Oke. Oh. Pingsan. Nah, pingsan dua manusia ini pingsan. Capek. Capek, Pak. Capek, Pak. Bapak enggak ngerasain sih, Pak? Oh, lemes ya. Iya, Pak. Kita pulang yuk, kita masih mau ke tempat ketiga nih. Oke, okay. Ayo, Mak. Oke. Okay. Oke, okay, sanggup okay, berdiri nggak, Mat? Sanggup. Oke. Okay. Lan, masih sanggup? Lanjut terus. Oke. Okay. Oke, okay, guys, kita udah kelar bungkusnya. Kalian bisa lihat di belakang tuh, penuh satu mobil. Dan kita lihat asisten gue sedang tidur, kecapean. Abis ini kita langsung meluncur lagi ke trip yang terakhir, trip yang ketiga. Oke, okay, guys, ikutin kita terus. Sampai malam guys, udah sampai waktunya buka puasa. Bagi kalian yang buka puasa, selamat berbuka puasa. Oke, okay, guys, kita udah sampai, udah malam juga tuh ya kan. Bulan mah bulan, ya kan, malam. Ini trip terakhir kita hari ini
ya kan? Ya, asik kan kalau buka. Kita mau ngapain? Kita mau bungkus ikan lagi. Bungkus ikan lagi. Sultan bebas, oh, tapi hutang. Iya. Oke, okay, ayo. Oke. Okay. Kita siapin peralatannya dulu. Peralatan perang. Dengan. Oke, okay, guys, kita masuk. Misi, Om. Hari ini gue mau borong ikannya Sultan. Ikannya apa aja nih? Ikannya hari ini Bebas. Ini semua nih diangkut. Angkut dong semua dong, kan kita yang Sultan. Omnya biar apa? Nggak tahu, yang penting kita angkut. Oh, oke, oke. Ini di bonusin ya, Om? Iya. Oh, ini bonusnya 3. Oke. Habis. Ya, terima kasih untuk Om juga. Ya, udah saya belikannya tapi saya ngutang. Ya. Oke. Okay. Pokoknya kalau nagih utang kayak ini aja. Yang ini. Ikan semua udah gua borong semua. Oke. Okay. Sisain yang biasa-biasa. Oke. Okay. Oke. Okay. Om, saya pamit dulu ya, Om. Makasih, Om. Mari, Om. Makasih. Oke. Okay. Kita sudahi perjalanan hari ini. Capek, guys. Buat sobat-sobat Amis yang pengen tahu keseharian kita, nah ini salah satu keseharian kita, ya kan. Nah, jadi tetap stay tune terus walaupun corona, kita tetap menghibur kalian semua. Ih, gua lupa pakai masker, cuy. Ya enggak apa-apa lah. Ya udahlah, yang penting kalian pakai masker ya. Oke. Oke. Oke, jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di subscribe ya, di share ke semuanya. Akhir kata gua Rahmat, gua Mulan, saya Marcel. See you next video dan salam Amis. Bye bye.